Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Oces Kulon. Kali ini saya akan membagi cara dumping dump truck. Saya memakai truk Hino 500 dan untuk caranya mari kita simak. Buat teman-teman yang baru mau bekerja sebagai supir truk, caranya seperti ini. Pertama, posisinya kalau kita mau dumping itu harus di area yang rata landasannya. Yang kedua, pastinya kita menyalakan mesin terlebih dahulu. Nah, kita coba nyalakan mesinnya. Setelah mesin menyala, kita posisikan kaki di antara kopling sama pedal gas. Kita harus menarik tuas rem tangan. Nah, posisi persneling netral. Selanjutnya kita injak kopling. Baru kita nyalakan T atau M PTO-nya. Jika sudah berbunyi seperti itu, oh sudah menyala. Selanjutnya kita tarik tuas seling dampingnya sampai full, injak gasnya perlahan, lepas kopling seperti berjalan gitu. Dan mari perhatikan. Sudah full, kita matikan T atau MPTO-nya. Nah, material sudah turun, kita turunkan lagi tuas seling dampingnya ke bawah dan posisinya akan turun juga. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau saran, silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.